Oke, halo semua, balik lagi di Goblox dan selamat datang kembali di Pet Simulator. Udah lama banget nggak upload, semoga kita bisa upload setiap hari lagi guys di channel ini. Maka kalian kalau suka dengan Roblox jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Di klik juga tombol loncengnya biar selalu dapat notif setiap gua upload video. Dan ini Pet Simulator yang baru, kita disuruh pilih. Ada 3 pet, kita pasti dong kita pilih. Yang pertama kita pilih yang pink. Oke, pink. Oh, kita bisa kasih nama guys. Guys, coba kalian yang pertama kalian komen dulu game apa lagi di Roblox yang lagi seru guys, yang lagi bagus, coba komen. Dan sekalian juga boleh komen kalau nama kalian pengen dimasukin jadi nickname di pet kita guys. Yang pertama-tama kita kasih nama pet kita itu namanya adalah Budi aja, Budi dan. Oke, okay, oh my god. Udah lama banget gua ngeliat karakter ini guys. Oke, okay, ini kayaknya kayak Pet Simulator yang sebelum-sebelumnya guys ya. Oke, pet kita fungsinya untuk apa guys? Apakah ada fungsi lain pet kita? Gak ada ya? Oh, oke, sama kayak Pet Simulator sebelumnya. Gak klik, gak klik, belum. Dan ini ada telur-telur guys. Kita lihat ada apa lagi sih? Shop. Hoverboard nggak bisa, teleport nggak bisa. Oh my god, kita harus ke shop guys. Biarkan pet kita di situ. Apakah dia? Oh. Jadi dia sekarang tuh kalau misalnya dipukul-pukul sama pet kita guys, keluar. Nah, koin-koinnya kita ambil sendiri guys, bukan otomatis ambil. Kalau dulu otomatis ambil guys, Pet Simulator sebelumnya ya nggak sih? Ini kita harus ambil lagi guys. Berarti kita nggak bisa tinggalin dong. Ya nggak sih? Ada diamond juga guys. Wow. Lebih bagus sih, udah pasti ya karena ini Pet Simulator yang baru, udah pasti lebih bagus dari yang sebelumnya guys. Kita kalau mulai store di mana guys? Bentar, ini kita harus ambil, ini apa nih? Gak bisa diklik ya. Kita kalau mau ke store, kita harus ini telur. Telur di sini. Oh, ini bisa diambil juga, guys. Use 8 pets. Make golden pets tuh bisa di-upgrade, guys. Jadi kita masih 391. Oke, ini oh my god, kita langsung bisa langsung upgrade tier guys. Sabar dulu. Sabar sejenak. Achievement. Exclusive shop guys. Exclusive pet. Oh my god. Hoverboard 250. Tons of exclusive perks. Lihatnya di mana nih? Dapatnya apa nih? Oke, okay, kita jadi pakai yang mana guys? Kira-kira guys, kita beli yang mana guys? Kayaknya yang paling menarik itu adalah hoverboard biar larinya cepet guys. Langsung beli. Biar larinya cepet guys. Itu penting banget guys ya, lari cepat. Oke, ini boosting gitulah ya guys. Terus apalagi VIP. Lihat VIP. Dapatnya apa sih VIP ini, kita coba guys. Teleport anywhere instantly. Kita beli juga coba guys. Oke, okay. Terus game pass. Ini game passnya udah kita beli 3. Ini boosting, ini diamond. Alright, coba kita klik dulu hoverboard kita. Itu udah nge cover. Oke, kita coba teleport guys. Oh, hoverboard tinggal klik teleport. Ah, oke, okay. Oke, okay, kita ada room yang VIP guys. Sabar ya. Telurnya harganya berapa sih? Kita ada 500 sekarang duit kita guys. Ada yang 300 guys. Yes. Kita buka guys. Telur. Kita dapat kucing guys. Kita dapat kucing dong. Dia langsung kepake ya. Oke, okay. Dia bisa langsung ke VIP. Oh my god. VIP give freedom. Oke. Okay. Oh, VIP di sini. Ya ampun. Ternyata VIP di sini, guys. Kita ambil ini diamond semua, guys, kalau VIP ternyata, guys. VIP give-nya lumayan nih. Kita bisa pakai hoverboard terus-terusan aja, kita pakai aja, guys. Kaya raya, guys. Menjadi orang kaya, kita orang kaya. Lumayan guys, babynya guys.
Diamond kita langsung 90, 100. Tapi pet kita masih dikit banget, guys. Masih 2 nih. Masih jelek petnya. Kita harus beli-beli pet lagi. Eh, kamu ke situ kamu. Eh, kucing. Ini enggak ada habisnya, guys ya. Kita bisa terus-terusan mining ya di sini ya. Oh, nambah lagi. Sabar. Gue cek dulu diamond di sini. Ini untuk yang apa, guys? Bisa beli apa nih diamond? 8 pet sekaligus, bisa 8 pet sekaligus. Rank reward. Oh my god, kita nggak masuk rank ya. Yang ini harus 1000 koin. Terkunci semua, guys. Oh my god. Lama banget ya ternyata ya. Tuh, ini nggak otomatis keambil ya, guys ya. Harus ambil sendiri, guys, tuh. Kayaknya kita lebih fokus ke koin dulu deh, guys. Ya nggak sih? Harus biar lebih cepet dikit, guys. Ini harganya 9.000. Apakah dia ada level-levelnya? Oh iya. Oke. Ini ada achievement-nya. Apa nih? Teamwork. Let's do more damage together with this pet. Oke. Kalau itu maumu, kita beli. Oke. Eksklusif pet 4.000. Ah, 250. Ini 5.000, guys. Dominus Astra ini mahal banget. Chest breaker pet deals plus 150. Oke. 4.000 maksudnya apa sih, guys? Power kita kah? Coba ya. Oh, lama banget. Wow. Wow. Kita udah... Wah, imba banget, guys. Guys, ini cepet banget, guys. Oke, kita akan coba yang satu lagi, guys. Apa namanya tadi? Exclusive pets. Kita coba, guys. Oke. Oh my god. Guys, ini cepet banget, guys. Kita, wah, hebat. Kita udah termasuk hebat, guys. 10.000 ya ngumpulin itu ya. Oh, ini katanya bisa lebih cepet nih. Guys, ini otomatis ambil gak sih, guys? Sebenernya, apa kita harus tetap jalan-jalan kayak gini kah? Kita udah bisa next. Oh, ini ya. Cepet banget ya, guys. Lihat ya. Bukan. Nah, harus ada dia, guys. Semuanya harus ikut. Maksudnya yang ini nih. Yang gambar chest itu harus ikut, guys. Kita udah bisa kesini, guys. Yes. Wah, cepet banget ini. Wah, keren banget, guys. Ini 4.000 damage-nya, guys. Wow. Tapi dia nggak bisa di-upgrade, guys, ya. Kalau udah kayak gini, ya. Emang nggak bisa di-upgrade, guys, ya? Oke. Yang ini mahal banget. 5.000, guys. Damage-nya 17.000, guys. Ini 4.000. Damage-nya. Yang ini tuh nambahin damage gitu loh. Kayak dia kasih buff gitu, guys. Yang ini... Ya, buat ke-chest sih. Cuma berguna banget. Berguna banget, guys. Ini kita udah jago banget kita. Kita udah paling kuat, guys. Kita terkuat di dunia nih, guys. Ini apa nih? Upgrades. Oh, bisa. I see. Player speed. Pet speed. Kita bisa semakin cepat. Udah pakai overboard, kita bisa semakin cepat, guys. Oh, bagus banget update yang ini. Bagus banget update yang ini, guys. Oke. Kita bisa langsung next lagi. Yes, let's go. Ini apa nih? Upgrade apa lagi nih? Oh, bisa kita gabungin, guys, pet kita, guys. Ini sama ini. Oh my god, harganya mahal banget. Harganya mahal banget, guys. Guys, ini nggak otomatis ambil ya. Sayang banget ya, guys, ya.
Coba otomatis ambil, lebih gampang, lebih enak nih. Wah ini cepet banget sih. Ini cepet banget guys. Nih ya, lihat nih, yang chest nih guys. Imba banget. Ini otomatis ambil gak sih? Gue masih penasaran sebenarnya. Duitnya 197.000. 400.000, oke. Kayaknya kita udah bisa. Oh, ada chest lagi guys. Serang. Guys, kayaknya guys. Kita kan ada teleport. Kita bisa langsung ke shop. 950.000. Oh my god. Ini kita bisa beli yang ini guys. 300.000. Yes. Open 3X kita disini. Golden green fish. Nice oh. Pakai yang ini. Oh sorry. Oke, golden green fish. Untuk kita 40.000 ya. Kita kayaknya harus ambilin diamond dulu beberapa guys. Ya gak sih? Terang. Kita harus ambil semua diamond kita guys. Ini speed pet kita yang kecil guys. Lambat banget guys. Kalau pakai overbat susah banget jalannya. Ambil semua guys. Kita borong guys diamondnya guys. Gila. Keren. Cepet banget ini. Ini benar-benar kita borong diamond guys. Lihat. Semuanya kita. Wow, kalian udah sampai level mana guys? Coba komen guys. Guys, ini cepet banget guys. Ambilin diamondnya pun sampai susah kita guys. Terlalu banyak ini. Penimbun diamond guys. Itulah kita. Penimbun diamond. Panggil kita siapa guys? Penimbun diamond. Wow. Oke. Kita teleport dulu. Kita ke beach. Oh, tapi petnya nggak bisa teleport ya guys ya. Ternyata yang bisa teleport cuma kitanya doang guys. Kirain semuanya bisa teleport. Ini ada box lumayan. Gila box saya cepet banget dapetinnya kita. 10.000 lumayan loh. Kita butuh 400.000 ya guys. Nih kalau kita nggak ambil. Coba ya. 115.000. 117.000. Dia nambah sih. Nih. 115.000 ya. 131.000. Tapi kalau kita ambil, dia lebih banyak gitu loh guys. Sebenarnya ada yang nambah. Tapi tetap kita harus ambil sendiri guys. Wah ini kita udah cepet banget sih nambah duitnya. Ada box lagi. Ambil. Box adalah sumber uang kita. Wah ada box lagi. Masa kita nggak ambil. Ini pet speed penting deh ya guys. Ini tuh bisa di upgrade-upgrade. Keren banget sih bisa di upgrade-upgrade gini. Kita ambilin box dulu guys. Udah 300.000 guys. Itu 400.000. Wah ada chest lagi. Ini chest sumber uang banget guys. 400.000 duit kita guys. Langsung gak sih guys? Langsung gak sih menurut kalian guys? Langsungin ya. Kita langsungin sih. Pet kita udah begini loh. Langsungin sih ya guys. Yes. Aku 1,2 juta guys. Apa ini? Rainbow pets guys. Oh tapi harus yang bagus guys. Gak bisa yang abal-abal ya. Harus minimal yang seratusan mungkin ya guys ya. Yang awal-awal gak bisa guys. Oke. Kita kayaknya harus beli pet lagi deh. Gimana kalau kita beli pet lagi? Tapi nanti pasti ada pet yang lebih bagus guys. Ya gak sih? Ini kita harus butuh 1 juta guys. Kita kumpulin duit dulu sampai 1 juta guys. Let's go. Duit kita udah 1,7 juta guys. Coba kalian komen di bawah. Ini kita buka dulu. Kalian komen di bawah guys.
Pet apa yang paling bagus guys untuk sekarang-sekarang ini? Oh my god, 5 juta next ya. Apa ini guys? Gak ada apa-apa. Oh, yang di sini gak ada tempat beli-beli guys. Achievement kita udah lumayan banyak guys ya. Lumayan lah ya. Mungkin next kita upgrade pet kita lagi guys. Oh my god, ini seru sih. Ini tapi konsepnya kayak yang unboxing simulator dulu guys ya. Kayak gini ya. Oke. Video ini tutup sini guys. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like dan di subscribe. Dan ini di klik YouTube loncengnya biar selalu dapat notif setiap gua upload video. Sampai berjumpa di video selanjutnya guys. Dadah.